Hello 37A, wait a minute. Thank you. Nah, sobat traveler, ini nasinya enak banget. Nasinya bukan nasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traveler, salam pengelana. Saat ini saya sedang berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur, atau biasa disebut Kuala Lumpur International Airport, KLIA. Hari ini mau melanjutkan perjalanan menuju India. Tadi pagi saya dari Jakarta. Bentar, kita follow dulu face-nya. Kok gak bisa ya? Sorry, tadi kepotong. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan. Saya akan melanjutkan perjalanan menuju India. Dari Jakarta tadi transit di Kuala Lumpur. Ini terpisah videonya, tadi sudah mendarat di Kuala Lumpur, saya sudah 5 jam transit di sini, 4 jam ya, 1 jam lagi. Transit di Kuala Lumpur 4 jam, selama 4 jam, sudah muter-muter bandara, sudah cari makan, perut kenyang, tinggal ngantuknya. Nah, sebentar lagi pesawat saya menuju India akan diberangkatkan di gate C25. Nah, gimana keseruan perjalanan saya menuju Mumbai di India bersama pesawat Malaysia Airlines? Yuk ikutin saja videonya sobat traveler. Nah, gate 25 ada di sebelah sana. Saya sudah jalan tapi belum dibuka sih gate-nya. Masih pada duduk di luar. Ini yang khas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur itu ini. Tiang-tiang ke atasnya ini khas banget. Kalau Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kalau sobat traveler lihat tuh atapnya ya kayak batik-batik gitu. Jadi tiap bandara itu punya ciri khas masing-masing. Kecuali kalau di Indonesia, sorry, kalau di Jakarta itu terminal 3-nya rada beda ya. Tidak seperti terminal 1 dan terminal 2. Nah, buat sobat traveler yang beragama muslim, juga di sini disediakan musola ya. Tinggal masuk aja. Tinggal masuk, tinggal sholat di masuk ke dalam sini. Kita turun sobat traveler. Ini harus diangkat. Oh, sorry. Angkat tas. Lumayan. Turun. Nanti kita naik travelator. Nah, perjalanan ini sendiri saya lupa udah berapa kali saya ke India. Udah banyak banget. Saya nggak tahu berapa, 8-9 kali ke India, bolak-balik. Tapi udah lama, terakhir ke India itu tahun 2010 kalau nggak salah. Nah, sekarang saya jalan lagi ke India, kita lihat gimana perkembangannya. Dulu di Mumbai, terakhir saya ke sana, MRT-nya lagi dibangun. Sekarang pasti udah jadi. Nanti kita coba ya, di sana MRT, sama saya penasaran dengan bis-bis di sana. Kita ngonten bis di India, sobat traveler. Nah, kita udah sampai di gate C25, gate saya. Tapi memang belum dibuka sih. Kita cari tempat duduk dulu lah. Nah, ini security check buat masuk ke gate ya. Pesawatnya udah ada, udah parkir. Kayaknya sih Airbus A330. Pemeriksaan dulu, terus masuk ke situ. Yuk kita siapin, karena laptop harus dikeluarin ya, laptop barang-barang elektronik harus dikeluarin biar cepet. Nah sobat traveler, saya sudah di gate, di gerbang keberangkatan pesawat yang akan membawa kita ke Mumbai, membawa saya ke Mumbai lebih tepatnya. Tinggal nunggu boarding ya. Barusan udah lewat security check, pemeriksaan. Terus ini di ruang tunggu pemberangkatan. Yuk kita ke arah sana aja, mendekat ke pintu. Saya duduk di kursi berapa? 37F, di jendela yang pasti. Yuk sobat traveler, kita cari kursi. Gate-nya nanti sebelah sini, kita cari dulu di sini. Ya.
Nah, sobat traveler, kita boarding ke pesawat Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH194 menuju Mumbai. Ini wide body aircraft ya, jadi pesawat besar Airbus A330 dengan konfigurasi kursi 242 biasanya. Kita lihat ke dalam, yuk kita lihat dulu. Hello, 37A, wait a minute. Thank you. Where's my boarding pass? Somewhere over here. Yes, of course. Here you go. 37A. Yeah, thank you. Thank you very much. Welcome. I'm recording. Thank you. Tiga tujuh A masih di belakang ya. Yuk di belakang. Sorry. Nopor. Masih di belakang 37. Nah, di sini nih. Sebentar lagi sampai. Saya juga mau ke toilet sih sebenarnya. Kita simpen tas dulu ya. A kursi saya sebelah, oh masih di belakang. Ini kita simpen tas terus ke toilet ya. Tapi belum sempat toilet. Nah, kursi kita di sini sobat traveler, kita keluarin dulu barangnya. Nah, saya udah di dalam pesawat Malaysia Airlines yang akan membawa saya ke Mumbai. Ini nih kursi pesawatnya enak kayak gini. Si senderanya ini bisa dilipat sehingga si kepala nggak akan ke kiri kanan. Nahan ke kiri dan ke kanan kayak ada bantal apa ya? Bantal traveling ya. Lalu dapat selimut. Selimutnya baru. Kayak selimutnya Indoren. Ini masih diplastikin. Lalu dapet earphone buat audio video on demand. Tiap kursi dilengkapi audio video on demand. Saya selalu kalau traveling bekal botol ya. Ini botolnya kosong karena kan nggak boleh bawa air. Tapi saya bawa botol kosongnya. Nanti ke pramugari tinggal minta air putih buat di perjalanan. Kalau haus tinggal minum, nggak repot. Sama satu lagi, roti meses. Buat cemilan sebelum dapat makan lapar, kita bisa ngambil dulu. Nah, kita enak-enak. Nah, ini nih lihat. Kakinya aduh sorry jatuh. Untuk kaki, oh lega banget sih. Selonjormannya lega banget untuk 170, enggak mentok lutut. Ya emang apa namanya? Pesawat premium lah ini. Malaysia Airlines, jadi nggak mepet-mepet. Lega lah ke depan enak. Nanti kursi juga bisa di apa namanya, direbahin ya ke belakang kalau udah jalan. Oke, kita tunggu, masih proses boarding, kita tunggu aja sobat traveler. Kayaknya rada penuh sih flightnya. Ini saya ada di bagian belakang, langsung saya pakai ya selimutnya, nanti lutut saya masuk angin. Pakai celana pendek sobat traveler. Nih enak banget, hangat. Selimutnya bener banyak ya, kayak selimutnya Indoren atau Rosalia Indah. Hangat, enak, nggak terlalu tebal tapi hangat. Penuh nih kayaknya, masih banyak banget yang masuk nih. Karena memang Malaysia Airlines ini salah satu maskapai full service yang harganya lumayan terjangkau ya. Rekomend deh menurut saya.
Malaysia Airlines. Sejauh ini saya rekomen. Tadi juga dari Jakarta ke KL, selain hard landing ya yang lainnya oke servisnya. Sambil nunggu apa namanya boarding, kita pilih-pilih film dulu ya. Sorry, kita pilih film-film dulu. Ada film apa aja? Tadi saya nonton Top Gun Maverick. Kayaknya sama sih pilihannya, enggak film-film lama ya. Enggak ada yang baru. Yang biasanya baru tuh Chrysler Singapore Airlines, itu biasanya baru-baru. Atau Qatar Airways. Oh, Qatar Airways itu paling bagus sih. Lah, salah pencet lagi. Back. Exit without beep. Nah, entertainment. Kita pilih film dulu. Nah, ada Jurassic World Dominion. Kayaknya saya nonton ini deh. Belum nonton saya. Lumayan kan? Nunggu boarding, terus nanti take off sampai kalian nunggu makan dulu. Oh, iklan dulu. Sobat traveler, sekalian nunggu boarding finish, nunggu take off, kita nonton film dulu ya. Nanti take off. Nggak tahu sih kalau misalkan direkam juga, kalau gelap gini rada susah keluarnya ya. Kita lihat nanti, sobat traveler. Nah, saya nonton dulu ya. Tapi karena gelap nggak kelihatan ya sobat traveler, ini cuman kelihatan lampu di bawah, baru aja take off tapi tadi gelap di bandaranya, nggak banyak lampu. Ini kota Kuala Lumpur pada malam hari. Kita langsung mengarah ke arah barat. Barat utara itu apa ya, barat laut, barat daya, ke barat daya menuju Mumbai. Kita melalui ke Thailand, lewat Thailand, lewat mana lagi, nanti tembus ke India. Sekitar 4 jam setengah sampai 5 jam penerbangan. Nah sobat traveler, dapat cemilan kacang bawang sama jus apel dan air putih. Buat ganjal dulu sebelum dikasih makan ya, sebentar lagi lumayan. Sambil nonton Jurassic World. Ini suasana di kabin Malaysia Airlines. Ini Simba pramugarinya lagi ngasih snack buat penumpang. Nah sobat traveler, dapat makan malam, servis makan, air mineral, dapat salad, buah, kita lihat nanti kita buka ya. Dapat minum, kita lihat apa menunya nih. Kalau penerbangan ke India biasanya menunya menu India. Nah ini dapat roti ya. Ini bikin dari tepung beras kalau nggak salah. Sorry nggak kelihatan. Nah ini makanan India, masakan India. Saya suka sekali masakan India. Ini nanti dilumuri sama apa ya, sama ini apa namanya, kari. Kita buka dulu, susah pakai pegang kamera, nanti saya tunjukin ya. Nah sobat traveler, ini ada air mineral, ada salad, ada kue apa ya, cuci mulut. Ini kari ayam sama chapati sama nasi sama ada sayur. Yuk kita makan dulu, udah lapar nih. Jamnya servis makan. Ini di sini jam 21.15, berarti waktu Indonesia Barat tuh jam 8.04 ya. Beda 1 jam tadi ini. Jam saya masih disetting di Kuala Lumpur. Yuk sobat traveler, kita makan dulu. Nah sobat traveler, ini nasinya enak banget. Nasinya bukan nasi Indonesia. Jadi ini nasi berasnya itu yang low sugar. Rasanya beda, lebih kering tapi enak. Udah lama saya nggak makan nasi yang kayak gini. Ini di India atau di Saudi biasanya nasinya kayak gini, jadi dia rendah gulanya. Ini kita lanjut lagi makan, mau ngabarin itu aja. Nanti kalau ini chapatinya dicocolin ke sini nih, ke ayam, kari ayam.
enak. Pakai tangan aja makannya. Nah, sobat traveler, kenyang banget. Makanannya enak banget, bersih. Capatinya enak. Saya ninggalin ini aja saladnya karena bau bawangnya sangat kenceng ya. Ini juga kuenya enak, dessertnya enak. Ditutup dengan minum jus apel. Nah, ini kita lihat Mumbai masih siang di sana, masih 7:07. Sobat traveler, tadi sempat ketiduran, bangun-bangun udah mau landing ini, udah mau nyampe Mumbai, udah digelapin, udah mau landing. Nah, sobat traveler, kita sudah mendarat di Mumbai, Chhatrapati Shivaji International Airport. Waktu lokal jam berapa ya? Beda 1:30, jam 10:30. Dan ini adalah jam tengah malam, jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Yuk kita langsung antri keluar aja. Yuk kita jalan keluar. Lumayan jauh ya ke depan. Thank you.
Nah sobat traveler, saya sudah lolos pemeriksaan imigrasi dan visa. Jadi saya tinggal nunggu tas saya keluar. Ini di belt nomor 8 ya. Di belt nomor 8 nanti keluar. Belum semua, ini juga penumpang yang lain masih nunggu tasnya keluar. Kita tunggu aja. Nanti langsung kita keluar. Kita langsung ke cari taksi. Kita lihat nanti di luar sobat traveler. Nah sobat traveler, akhirnya saya tiba di Mumbai. Baru saja keluar dari imigrasi, keluar dari bandara, dapet tas. Kita lanjut perjalanan malam ini. Ini di sini jam 12 malam, tengah malam ya. Kita lanjut lagi perjalanan, tapi kita lihat dulu, ngopi-ngopi dulu lah ya, sebelum melanjutkan perjalanannya. Terima kasih sobat traveler yang udah nonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pengelana. Thank you.